Kali ini saya akan terangkan sistem deep lying playmaker ataupun perancang daripada zon rendah, zon bawah. Deep lying playmaker ini ialah pemain defensive midfielder yang memiliki set skill untuk menghantar bola yang sangat baik. Dan pada masa yang sama, dia boleh merancang perlawanan dari belakang. Dia adalah playmaker. Dalam bola sepak moden, idea untuk mewujudkan deep lying playmaker ini wujud setelah ada beberapa pasukan, mereka akan menyerang dengan unit yang ramai dan meninggalkan satu ruang yang besar di belakang. Apabila anda memiliki deep lying playmaker, anda boleh secara terus menghantar bola pada penyerang anda yang berada di zon serangan. Deep lying playmaker adalah tipikal pemain baka daripada defensive midfielder yang moden. Dan kita ada banyak contoh sebenarnya. Sekarang ni kita melihat di Chelsea ada Jorginho. Dan yang paling popular adalah seperti Pirlo, Xavi Alonso dan juga Xavi Hernandez ketika di Barcelona. Apa beza deep lying playmaker dengan defensive midfielder yang klasik? Yang pertama adalah kebiasaan deep lying playmaker ini, mereka tidak banyak terlibat dalam aksi bertahan ataupun defensive action seperti membentes, melakukan challenge. Mereka akan berkeliaran di bahagian belakang untuk menerima bola daripada rakan mereka. Biasanya mereka akan digandingkan dengan seorang ataupun dua orang pemain tengah yang boleh melakukan tugas bertahan. Sekiranya di Juventus satu ketika dahulu, mereka menggandingkan Andrea Pirlo dengan Paul Pogba dan juga Arturo Vidal. Dua pemain ini akan melakukan tugas bertahan. Jadi, Pirlo, setiap kali Vidal atau Pogba memenangi bola, Pirlo akan mencari satu ruang di belakang yang selesa untuk dia menerima bola dan menghantar terus ke atas. Itu adalah fungsi deep lying playmaker. Ciri-ciri mereka adalah sudah pastinya mereka mampu melakukan hantaran yang jauh baik dengan baik. Seterusnya, mereka ada kreativiti untuk mengolah perlawanan ataupun playmaking daripada bahagian bawah. Seterusnya adalah mereka haruslah seorang pemain yang boleh mengawal bola dengan baik. Maksudnya mereka tidak mudah hilang bola. Pemain seperti Pirlo walaupun dia nampak perlahan tetapi dia memiliki kawalan bola yang sangat baik. Dia boleh melakukan turning pada masa tertentu. Dan paling penting adalah visi. Mereka ada vision dalam padang yang sangat-sangat baik. Di mana mereka boleh melihat keseluruhan tactical shape pasukan dia. Misalnya Pirlo di sini, dia sudah tahu ke mana dia boleh menghantar bola. Siapa rakan yang akan bergerak. Mereka sebenarnya memiliki satu daya imajinasi yang terlalu kuat di dalam padang. Sebab itu, bila mereka menghantar bola, sedar-sedar rupanya ada pemain yang berlari ke arah itu. Itu adalah penjelasan tentang deep lying playmaker, bagaimana mereka berfungsi di dalam padang. Dan biasanya deep lying playmaker ini adalah pemain yang sangat sabar. Mereka akan menerima bola, masa yang tak sesuai mereka akan menghantar balik bola itu kepada rakan dan anda akan banyak melihat pertukaran hantaran dengan rakan-rakan mereka. Contoh yang paling baik, sekali lagi saya tegaskan, sekiranya anda peminat EPL, anda boleh lihat Jorginho lah dekat di dalam pasukan Chelsea. Dan untuk Liverpool, rasanya Jordan Henderson antara rujukan yang baik. Sebelum ini Manchester United ada Paul Scholes dan juga Michael Carrick yang boleh beroperasi sebagai deep lying playmaker dengan baik. Itu sahaja penjelasan untuk deep lying playmaker hari ini. Terima kasih.